ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الحمد لله، شكر كهدرة الله سبحانه وتعالى karena dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia lagi penuh keberkatan ini, kita sama-sama dapat dihimpun dan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebentar tadi kita semua diizinkan untuk sama-sama salat subuh secara berjemaah, alhamdulillah. Dan sekali lagi kita diizinkan untuk sama-sama berkumpul di dalam majlis ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat dan keberkatan dari sisinya. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Tujuan kita berada pada pagi ini ialah sama-sama untuk mengambil iktibar dan mengambil pelajaran daripada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kita terus ke pangkal persoalan dan tajuk mengenai konspirasi. Suka saya membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal merujuk ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurunallah wallahu khairul makirin. Al-Anfal ayat yang ke-30. Dan ingatlah peristiwa ketika mana musuh-musuh Allah iaitu kafir-kafir Quraisy, mereka merancang, mereka beragenda, mereka berkonspirasi ke atasmu wahai Muhammad. Liyusbituka, apa perancangan dan agenda yang mereka nak buat? Apa yang mereka nak konspirasikan ke atas diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Liyusbituka, sama ada mereka akan mengikat dan menangkap kamu. Bahkan kalimah ataupun lafaz al-isbat jauh lebih daripada makna ikat, jauh lebih daripada makna tangkap, bahkan sampai kepada makna memenjarakan. Au yaqtuluka, sama ada mereka akan menamatkan riwayat kamu, mereka akan bunuh kamu wahai Muhammad. Au yukhrijuka, ataupun mereka akan menghalau dan mengusir kamu, merujuk kepada usir Nabi daripada bumi Mekah, tanah tempat tumpah kelahiran Nabi. Wayamkuruna wayamkurunallah, mereka melakukan agenda dan konspirasi mereka
tetapi Allah juga mempunyai agenda dan perancangannya yang tersendiri. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik perancang, sebaik-baik yang mengatur segala sesuatu. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat Al-Anfal 30 sebenarnya mempunyai pemaknaan yang cukup besar untuk kita ambil pelajaran dan iktibar serta kita bawa ke zaman kita. Sebelum kita huraikan benda ni dengan lebih lanjut dan lebih detail, suka saya mengembalikan keadaan paling awal sewaktu Rasulullah berhijrah secara jahar. Rasulullah memulakan dakwah Rasulullah ini selepas hampir 3 tahun secara bersembunyi, hidden, tak ada orang tahu. Tiba-tiba 3 tahun selepas itu Allah memerintahkan Rasulullah supaya menyebar luaskan dakwah ini secara terbuka, secara jahar. Maka dimulakan oleh Rasulullah untuk menyebarkan dakwah Islam. Secara umum kita mengetahui bahawa golongan-golongan elit, golongan-golongan bangsawan yang mempunyai kedudukan, jawatan dan nama, bahagian besar mereka menolak dan menafikan dakwah Nabi. Tetapi yang banyak menerima dakwah dan seruan Rasulullah ialah golongan-golongan sederhana, golongan-golongan yang miskin, hamba-hamba yang mana mereka ini dipunyai oleh tuan-tuan, mereka dipunyai oleh majikan-majikan masing-masing. Antara bentuk perkara pertama yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap sahabat-sahabat Nabi yang memeluk Islam ialah mereka menimpakan ke atas mereka pelbagai bentuk ragam penindasan, penyiksaan dan kezaliman. Mesyuarat pertama yang merancang perkara ini diceritakan dengan banyak di dalam kitab-kitab sirah. Apa yang mereka rancang, apa yang mereka agendakan, mereka memanggil kepala-kepala suku. Mereka memanggil kepala-kepala bani. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak buat satu checking. Maksudnya macam ni, tuan-tuan nak bagi mudah faham. Kalau kita duduk dalam satu bandar, kita akan panggil setiap ketua kampung. Jadi bila duduk dalam mesyuarat, duduk dalam meeting, ada ketua kampung. Apa yang diminta dalam mesyuarat, ketua kampung balik kepada kampung masing-masing, cek anak buah masing-masing. Cek orang kampung masing-masing, siapa di antara anak buah kamu yang dah terikut dengan ajaran Muhammad, cari mereka. Dapatkan mereka, kita akan buat sesuatu ke atas mereka. Ni arahan kepada setiap kepala bani dan kepala suku serta kabilah. Lalu tidak sebahagian kecil sahabat-sahabat Nabi yang menerima bentuk-bentuk penindasan, kezaliman dan penyeksaan. Dalam sejarah, sahabat khalifah yang ketiga, Uthman juga turut menerima penyiksaan. Sahabat seperti Mus'ab bin Umar turut disiksa, dipenjarakan oleh ibunya sendiri. Bagaimana pula dengan keluarga Ammar bin Yasir, yang mana bapaknya terbunuh, ibunya Sumayyah terbunuh, dan dia sendiri terpaksa menanggung bebanan kezaliman dan penindasan yang cukup berat. Sampai terpaksa dia mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya kepada Rasulullah. Sebab dia dah tak tahan menanggung sangat azab penderitaan. Lalu Abu Jahal, ketua Bani Makhzum, yang menyeksa beliau memberikan dua kata putus. Sekiranya kamu nak melepaskan diri daripada bentuk siksaan ini, nombor satu kamu kena sebut benda yang bukan-bukan pada Muhammad. Kalau kamu nak lepas daripada siksaan ni, sebut kepada aku bentuk cacian pada Muhammad, tohmah Muhammad, maki Muhammad, aku lepas kamu. Kalau tak mau yang pertama, yang kedua, kamu kena muliakan berhala-berhala kami. Kamu kena sebut benda yang elok dan cantik pada berhala Lata. Kamu kena sebut benda-benda yang bagus pada berhala Manata, berhala Uzza.
Kedua-duanya buat pertama kali mampu ditahan. Tapi kerana dik terlampau teruk sangat penyiksaan, maka kedua-dua benda ni dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Dan janji Abu Jahal ditunaikan dia lepas. Tapi di kemudian hari Ammar berlari mendapatkan Rasulullah, wahai tuan-tuan, mengadukan permasalahan dia, yang mana dia dah tersebut benda-benda terhadap diri Rasulullah dalam bentuk cacian, dalam bentuk tomahan. Tapi dikerenakan terpaksa dan dipaksa. Kalau tuan-tuan cek surah An-Nahl ayat 106 itu merujuk turunnya ayat itu kepada kisah Ammar, yang mana Allah menyebut barang siapa yang beriman kepada Allah kemudian setelah itu dia kufur, dan ini Allah akan murka pada dia. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman. Kecuali sesiapa yang terpaksa ataupun dia dipaksa untuk melakukan demikian sedangkan hatinya yang sebenar dipenuhi dengan iman. Jadi yang dilakukan oleh Ammar ini terpaksa dan dipaksa, dan dia dimaafkan. Bahkan ada hadis-hadis yang menyebutkan dialog di antara Rasulullah dengan Sayyidina Ammar bin Yasir. Wahai Ammar, apa yang terjadi, bagaimana dengan hatimu? Hatiku tenang, wahai Rasulullah. Wahai Ammar, sekiranya benda ini berulang buat kali kedua pada diri kamu, maka tidak salah bagi kamu untuk melakukannya sekali lagi. Maksudnya apa? Kalau orang siksa lagi, orang buat lagi, suruh cakap benda-benda macam ni, sedangkan hati kamu sebenar tak mau cakap. Hati kamu lawan, hati kamu memberontak, tapi kamu dipaksa atau terpaksa, tidak menjadi kesalahan kerana nak menyelamatkan satu benda yang cukup besar, iaitunya nyawa. Bahkan dalam sejarah sahabat seperti Khabbab bin Arith, Al-Aflah, Bilal bin Rabah yang perempuannya Zunairah, An-Nahdiyah, Ummu Ubais, perempuan Bani Muammar yang disiksa oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab zaman jahiliah dia, cukup membuatkan kita menitiskan air mata melihat kepada bentuk-bentuk penindasan dan kezaliman. Seterusnya apa berlaku? Langkah demi langkah, step demi step, apa yang mereka buat kepada Rasulullah? Mereka buat kepada Rasulullah bila Rasulullah tak mau berhenti dakwah dia. Mereka mula melakukan seperti yang berlaku kepada diri Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ini. Apa dia tuan-tuan? Assassination character. Pembunuhan karakter. Bunuh karakter seseorang ialah untuk menampakkan sesuatu bukan yang sebenar pada diri seorang supaya mendapat kepercayaan dalam masyarakat bahawa orang ni sekian, 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 sekian. Sedangkan hakikatnya bahawa sesuatu itu tak pernah ada dan wujud pun pada diri orang yang didakwa. Contoh Nabi Muhammad, lengkap, komplit, sempurna segala-galanya. Tetapi dalam sejarah, kalau kita baca sirah-sirah, tuduhan apa yang tak pernah dilemparkan ke atas Nabi? Nabi pernah dituduh sebagai orang gila. Nabi pernah dituduh sebagai tukang syair. Nabi pernah dituduh sebagai tukang nujum. Nabi pernah dituduh kurang siuman. Macam-macam tuduhan dekat Nabi. Yang mana sebenarnya tuduhan itu benar atau salah? Salah. Tuduhan tu betul atau tak betul? Memang tak betul. Semua benda tu tak ada pada Nabi. Tetapi kenapa disebut, diwujud dan diada-adakan? Nak mematikan karakter Nabi. Supaya bila diadakan benda demikian, orang percaya. Yang menyebabkan orang menjauhkan diri daripada Nabi, orang tak mau dengar perkataan dan dakwah Nabi selepas daripada ni. Benda ni bukan berlaku kepada Nabi sahaja, bahkan sampai kepada peringkat sahabat, sampai kepada peringkat ulama, sampai kepada peringkat pendakwah dan da'i-da'i yang wujud dalam dunia hari ini. Kalau ada orang dengki, kalau ada orang tak suka,
kalau ada orang nak buat sesuatu pada dia, maka benda-benda ni berlaku walaupun tuduhan tidak seteruk yang pernah dilemparkan ke atas Rasulullah. Pendakwah ni macam ni, da'i ni macam ni, ustaz ni lagu ni, ustazah ni lagu ni. Kadang-kadang hak betul tu tak apalah. Kadang-kadang sebut benda tak betul, benda yang tak sepatutnya, semata-mata nak menjatuhkan reputasi, nak buka aib, nak jatuhkan maruah seseorang. Adalah sebab-sebab tertentu kenapa mereka melakukan demikian. Begitu sedihnya melihat hati-hati manusia yang kelam, hati-hati manusia yang jahat. Baik, bila assassination character tak berlangsung, tak jalan juga, sebut macam-macam, tuduh macam-macam, dakwa macam-macam, tak jalan, orang tetap ikut Nabi, pengikut makin bertambah, maka mereka menggunakan jarum-jarum yang halus melalui penawaran-penawaran terhadap diri Nabi. Pi jumpa dekat Nabi, tawarkan harta. Jumpa Nabi, tawarkan jawatan. Jumpa Nabi, tawarkan pangkat. Jumpa Nabi, tawarkan wanita. Macam-macam tawaran yang nak diberikan pada Nabi dengan syarat Nabi berhenti. Stop you punya dakwah. Tapi Nabi terima atau tidak? Nabi tak pernah menerimanya. Soal pangkat bukan pilihan Nabi, wanita bukan pilihan Nabi, harta kekayaan bukan pilihan Nabi, kemasyhuran dan populariti bukan pilihan Nabi. Akhirnya kerana terdesak, mereka menemui siapa? Bapa saudara Nabi Abu Talib. Memberi kata putus. Dua perkara, sama ada kamu sendiri wahai Abu Talib yang menasihatkan anak saudara kamu Muhammad untuk stop dia punya dakwah, atau kamu lepaskan untuk kami sendiri berhadapan dengan dia. Lalu janji Abu Talib, dia nak nasihatkan Nabi Muhammad, tetapi tidak. Malah Nabi Muhammad tetap menjalankan dakwah dia. Mari lagi jumpa. Sesungguhnya kami amat menghormati kamu dengan usia kamu, dengan kedudukan kamu, dengan pangkat kamu yang disegani dan dihormati. Bila kami minta kamu berurusan dengan dia, kamu tak buat pun. Lalu apa cerita pula ni? Cakap sekali lagi, lalu Abu Talib menemui Rasulullah. Wahai anak saudaraku, sesungguhnya pemimpin kaummu datang bercerita mengenai kamu begitu begini, begitu begini. Jadi aku minta kepada kamu berdiam dirilah demi kemaslahatan aku dan demi keselamatan kamu, wahai anak saudaraku. Tolong diam, berhenti berdakwah, stop berdakwah. Demi maslahat aku, aku pun serabut dah. Tiap-tiap kali mereka mari jumpa, cakap benda sama. Dan aku bimbang mereka akan mengapa-ngapakan kamu. Tawaran ini ditolak oleh Nabi dengan kata-kata yang begitu indah. Seandainya matahari diletakkan di atas tangan kanan aku dan bulan di tapak tangan kiri aku, sampailah Allah memenangkan agama ini atau aku sendiri binasa dan terkorban kerananya, aku sesekali tidak akan berhenti. Sampai dia bangun dalam keadaan menangis, memalingkan wajah, membelakangkan Abu Talib dan nak meninggalkan Abu Talib. Abu Talib sambil menangis panggil, biarlah kalau begitu wahai anak saudaraku, buatlah sesuka hati kamu. Sesungguhnya aku tak akan sebut benda ni, tak akan kacau dah. Tetapi aku sekali tidak akan membiarkan mereka mengapa-apakan kamu. Cukup ke cerita ni? Mari lagi, tak puas hati. Bawa seorang pemuda yang tampan, seorang pemuda yang handsome, Imarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Tujuan apa? Nak buat sistem bata. Nak tukar lelaki ni bagi dekat Abu Talib, mari Muhammad dekat aku. Ni kami bawa seorang pemuda yang baik, pemuda yang handsome, yang tampan, kami akan bagi dekat kamu. Bila kamu ambil dak ni, kamu nak jaga dia macam kamu jaga anak saudara kamu Muhammad, tak mau cakap apa, tak mau nasihat, kamu nak belai, nak buat apa, ambillah dengan syarat tukar Muhammad bagi dekat kami. Lalu ini bentuk penghinaan, ini bentuk provokasi terhadap Abu Talib.
Kerana apa? Kerana kamu minta ambil lelaki kamu, nak suruh aku jaga, nak suruh aku belai, nak suruh aku cover, nak suruh aku security, sedangkan kamu nak ambil Muhammad melakukan sesuatu yang kurang baik terhadap dia. Dan ini tidak aku terima sama sekali. Ini berlaku dalam rentang sejarah yang cukup lama. Percubaan demi percubaan untuk menghancur dan memusnahkan kerjaya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah lebih jauh, tak mau amanah ini disebarluaskan kepada sekalian makhluknya. Perancangan-perancangan ini dah berlaku seawal Rasulullah di Mekah, tuan-tuan. Dan lah sekali apa jadi berkenaan dengan ayat tadi. Hampir-hampir waktu Rasulullah nak berhijrah, satu mesyuarat tergempar. Mesyuarat paling penting diadakan di Darun Nadwa. Mesyuarat yang dipimpin, diketuai dan dipengerusikan oleh ketua Bani Makhzum. Siapa? Amru bin Hisham, iaitu Abu Ja'al. Di dalam mesyuarat ini dipanggil, ada riwayat menyebut 100 hingga 120 pimpinan daripada suku-suku, ketua-ketua kabilah dan bani-bani di Mekah. Hanya dua saja tak dijemput, iaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Kerana dua bani ni yang paling kuat memberi sokongan dan dukungan kepada Rasulullah. Kalau panggil pemimpin daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib sekalipun, apa yang kita nak agenda dan rancangkan pasti mereka tolak. Jadi awal-awal tak payah jemput mereka. Panggil akan bersetuju dengan kita. Satu-satunya daripada Bani Hashim yang dipanggil ialah pak saudara Nabi. Tu pun bukan atas kota Bani Hashim, bukan atas kota Bani Muttalib, tapi atas kota geng rapat, sekutu rapat mereka. Sebab Abu Lahab ni pak saudara Nabi, otomatik dia Bani Hashim, Bani Muttalib. Tapi sebab tak panggil, bukan atas kota Bani, tapi atas kota rakan kongsi mereka. Jadi sedang mesyuarat nak berlangsung, datang seorang lelaki tua yang mana nampak macam dia dalam perjalanan yang jauh. Dia minta nak masuk dalam mesyuarat ni, kita bagi ringkas-ringkas. Nak masuk dalam mesyuarat sepenting ni, orang luar tak boleh masuk. Ni mesyuarat geng-geng Mekah, pemimpin-pemimpin Quraisy. Kamu ni siapa? Aku adalah salah seorang pemimpin daripada Najat. Najat, tuan-tuan, siapa dia? Najat disebutkan dalam hadis Rasulullah, iaitu tentang kemunculan dua tanduk setan, kan? Najat, di mana Najat sekarang, tuan-tuan? Najat yang Nabi sebut di mana sekarang? Ha, Najat dah jadi ibu kota Saudi, Riyadh. Riyadh itulah Najat. Baik, dia pun ceritalah. Dia juga amat benci kepada Nabi, memusuhi Nabi. Dia juga nak bagi pendapat, nak bagi pandangan, nak bagi idea dalam mesyuarat ni. Dia orang luar, tiba-tiba saja dia nak masuk. Suka-suka hati dia je. Last sekali Abu Jahal minta pengawal-pengawal cek. Takut dia ni orang upahan Nabi, menyamak nak masuk, nak curi-curi maklumat apa yang dibincangkan. Cek punya cek, dia memang tak terlibat langsung. Dia tak terlibat langsung dengan komplot Muhammad nak hantar ke spy ke mata-mata, tidak. Akhirnya masuk meeting lah. Dalam meeting tu, apa yang mereka nak buat ke Nabi? Kalau kita baca kitab-kitab sirah, hampir berbelah-belah perancangan yang mereka nak buat. Ada yang nak tangkap, nak kurung, nak penjara, tak bagi makan minum sampai Nabi mati. Ada yang nak ikat bubuh dalam kotak macam keranda, biar lemah, tak ada nafas, tak ada oksigen sampai mati. Ada yang kita kata ikut Nabi senyap-senyap sampai lorong gelap, kita belasah, kita pukul sampai mati. Ada yang nak pergi tempat yang jenis jurang, bila kita ajak dia bersembang, kita tolak biar jatuh sampai mati. Macam-macam perancangan. Tapi lah sekali yang diterima, apa yang mereka nak buat malam Rasulullah nak berhijrah, itulah yang diterima. Tapi siapa sebenarnya lelaki tua daripada Bani Najat tadi? Tuan-tuan, dia bukan orang, dia bukan manusia, itulah iblis yang menyamar sebagai manusia
Untuk apa? Untuk memberi pandangan dan pendapat bagaimana yang seharus dan sepatutnya dilakukan terhadap Rasulullah. Tapi apa yang berlaku peristiwa ini Allah rakam balik. Dalam ayat tadi, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru. Waktu peristiwa mesyuarat tadi di Mekah atau Madinah, tuan-tuan. Nabi tak hijrah lagi tu. Di Mekah. Tetapi ayat yang kita baca Al-Anfal 30 turun di Madinah. Otomatik dia termasuk ayat-ayat Madaniyah. Tapi cerita dia kembali ke pangkal. Ayat turun ke Nabi di Madinah, tapi cerita tu bukan cerita di Madinah. Cerita pasca hijrah. Wahai. Ini sebenarnya bila kita tengok wa'iz. Bila Allah sebut wa'iz, iz ialah kalau kita mengaji nahwu sharaf, iz ni apa? Haraf zarafiyah. Zarafiyah menceritakan tentang rentang masa. Keadaan masa bila. Dan wa'iz juga menjadi lafaz at-tazkir. Memperingati. Sebenarnya lafaz wa'iz ialah dalam bahasa Arab, dia nak mengembalikan semula nostalgia. Nak menghidup dan menyuburkan kembali memori kita tentang sesuatu yang telah berlaku. Dan ingatlah, kenanglah, suburkanlah. Nak suruh peringat sungguh-sungguh, benda tu dah lama. Benda tu dah lepas, tapi cerita balik. Why? Yang kurubikan ladzina kafaru. Ketika mana orang-orang kafir Quraisy beragenda, merancang dan berkonspirasi terhadap kamu, wahai Muhammad. Tapi tengok kecantikan ayat ini. Yamkuru, fi'il madhi atau mudhari, tuan-tuan. Yamkuru, madhi atau mudhari. Tuan Imam. Yamkuru, madhi atau mudhari? Mudhari. Tengok perbuatan-perbuatan. Liusbituka, madhi atau mudhari? Mudhari. Yaktuluka, mudhari. Yukhrijuka, mudhari. Lepas tu lagi wayam kurun, mudhari. Wayam kuruna, wayam kuruna Allah, wallahu khairul makil. Kita akan lihat satu bentuk ayat yang sama dalam surah Ali Imran ayat 54. Sama, tapi dia guna madhi. Dia tak guna wayam kuruna Allah, tapi dia guna apa? Wamakaru, wamakaru, wallahu khairul makil. Hak ni mudhari, hak tu madhi. Hak tu cerita siapa? Hak tu cerita konspirasi pembunuhan Nabi Allah Isa. Kenapa konspirasi pembunuhan Nabi Allah Isa di tiang salib itu disebut dengan fi'il madhi? Kerana benda itu, itulah pertama kali berlaku dan itulah yang terakhir. Tak akan ada perkara tersebut berulang buat kali kedua dah. Benda dah lepas. Adakah Nabi Isa akan disalib buat kali kedua? Atau sejarah ni berulang lagi ke atas diri Nabi Isa? No. Nabi Isa akan turun, ya, buat kali kedua, tapi bukan untuk isu ini. Tetapi untuk membunuh Dajjal. Untuk membunuh babi. Untuk menghapuskan cukai-cukai, menghancurkan palang-palang salib. Menerusi hadis. Tapi pasal apa ini disebut mudharib? Konotasi mudharib bermaksud kekinian dan future. Maksudnya benda ni berlaku ke atas Nabi, tak akan berhenti konspirasi macam ni. Dia akan berterusan ke atas Nabi, ke atas sahabat, ke atas Islam. Kini, sekarang, future, sampai bila-bila. Inilah kehebatan bahasa Al-Quran, lughah Al-Quran, simbolik Al-Quran. Kita nampak cerita Nabi. Ya, benar. Masa tu cerita Nabi. Tetapi bab agenda konspirasi, dia akan berterusan dengan lafaz mudharib tadi. Maksudnya, bab nak tangkap, bab nak dera, bab nak penjara, akan mati dan tamat pada zaman Nabi saja ke? Tidak. Akan berlangsung, tuan-tuan, sampai hari ini kepada setiap pejuang Islam, pejuang agama, da'i dan pendakwah seperti Rasulullah. Bab nak bunuh. Zaman Rasulullah sajakah nak bunuh orang? Tidak. Sampai hari ini pun benda-benda yang sama berlaku.
Setiap hari umat Islam dibunuh, kadang-kadang tanpa sebab yang kukuh, tanpa sebab yang logik dan rasional. Bab pengusiran, berlambak beribu berjuta umat Islam diusir daripada tanah air sendiri. Tapi cantiknya bila sebut wayam kurunallah, ini adalah dalam ilmu balaghah disebut bayan al-musyakalah. Apa dia bayan musyakalah? Bayan musyakalah menceritakan benda yang sama tetapi tujuan yang berbeza. Dia cerita orang kafir beragenda, berkonspirasi. Allah juga beragenda dan Allah juga merancang. Tetapi bentuk dan tujuan perancangan sama atau berbeza, tuan-tuan? Berbeza. Sebab perancangan mereka nak menghancurkan, nak memusnahkan. Tetapi perancangan Allah nak cover, nak defend Nabi dan agama. Sama-sama duk krik, sama-sama duk rancang, sama-sama duk tulis. Tapi hak satu benda buruk, satu benda baik. Dan adakah perancangan ini berhenti? Tidak. Perancangan masih diteruskan. Sama ada kita sedar atau kita tak sedar, kita tahu atau kita tak tahu, ini adalah bentuk apa dia? I'lam sia-sia. Ini i'lam sia-sia. Apa dia? Perkhabaran tentang politik, terutama keterkaitan dengan Bani Israel dan Yahudi. Bila Yahudi berhijrah ke Madinah, ayat ini jadi panduan bahawa hal-hal ke atas Nabi, agenda or conspiration ini tak akan berhenti. Siap menunggu Nabi di Madinah sudah ada. Siapa yang bakal melakukan benda sama? Orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, dan wujudnya golongan-golongan munafik. Yang ni sokong Nabi ke lawan Nabi? Munafik ni lawan Nabi. Nabi terpaksa pula berhadapan dengan agenda dan konspirasi baru golongan-golongan Yahudi dan kaum munafikin. Tu belum lagi gerakan-gerakan yang bersifat underground. Seawal Nabi nak membangunkan ekonomi di Madinah, Nabi pernah menghantar surat melalui Sayyidina Abu Bakar untuk meminta bantuan keuangan dengan tokoh Yahudi, semata-mata nak memajukan ekonomi sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar. Bertemu dengan tokoh mereka, Fanhas. Akhirnya mereka menyindir Rasulullah. Mereka sindir Rasulullah. Bukankah Tuhan kamu Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kaya? Kenapa datang sini minta nak berhutang dengan kami? Sakit hati tak ayat macam ni? Nabi hantar Abu Bakar bawa surat nak minta bantuan kewangan. Kan kita baru sampai tak kukuh lagi dengan kewangan tadi, nak majukan ekonomi, pi nak minta berhutang, pi nak minta bantuan. Dia cakap, kan kamu cakap Allah maha besar, Allah maha kaya, pasal apa tak minta dengan dia? Mantap juga dengan kami. Ayat tu ayat sindir, pedih. Tapi adab yang diajarkan kepada Abu Bakar, dua benda sebelum berhadapan dengan situasi seperti ini. Jangan sesekali kamu bersikap kasar terhadap mereka dan bersabarlah dengan apa yang dia lakukan terhadap kamu. Kalau kita tak ada sabar dah, orang cakap macam ni. Tapi itulah adab yang Nabi ajar. Kenapa? Yahudi tak mau bagi bantuan sebab mereka sedang dominasi ekonomi. Dan mereka tahu kalau bagi bantuan dekat Nabi, Nabi gunakan bantuan yang diberikan, Nabi akan apa? Akan menjadi pesaing utama mereka selepas ini. Dan mereka tak akan dapat lagi menguasai secara sepenuhnya ekonomi orang-orang di Madinah. Dan begitulah Yahudi, seawal zaman di Madinah, mereka dah kuasai iktisadiyah. Sampai hari ini di mana-mana tempat pun, mereka akan menguasai tiga benda, tuan-tuan. Pertama apa? Ekonomi, iktisad. Yang kedua apa, tuan-tuan? Al-i'lam, media, informasi, mainstream. Yang ketiga apa dia, tuan-tuan? Siasi, politik. Siapa, sesiapa pun, walau bukan tempat dia, bumi itu, dia boleh pegang politik tempat tu, dia boleh pegang ekonomi tempat tu, dia boleh pegang media tempat tu, seolah-olah dia dah berkuasa, walaupun dia bukan orang situ pun. Dia boleh conquer, dia boleh kawal, dia boleh kontrol.
Sebab ekonomi dia pegang, politik dia pegang, dan media dia pegang. Baik, itu pertama. Yang kedua, mereka melakukan provokasi. Apa provokasi yang mereka buat? Datang seorang ahli syair mereka yang hebat. Waktu tu Rasulullah dengan sahabat Muhajirin di tempat lain. Mereka datang jumpa sahabat Ansar. Sahabat Ansar ramai-ramai ni bila mari kawan ni duk ratik balik. Apa yang dia ratik? Dia baca syair tentang perang yang pernah berlangsung antara Aus dengan Khazraj dulu. Tu dulu, hari ni Khazraj Aus dah dipersaudarakan oleh Nabi atas nama Islam. Mereka tak suka benda ni. Sebab sebelum ni, Aus dan Khazraj jadi sekutu mereka. Aus jadi sekutu Bani Nadir dan Bani Quraizah. Sedangkan Khazraj jadi sekutu Bani Qainuqa. Yang perang Aus dengan Khazraj, dua ni pun sekutu. Patut sekutu pun berperang. Tapi hak berperang Aus dengan Khazraj. Sekutu buat apa? Sekutu tepuk tangannya. Tak cukup pedang, ambil pedang. Tak cukup lembing, ambil lembing. Hak bergaduh siapa? Aus dengan Khazraj. Dia sekutu, patut sekali bedai, sekali bertumbuk, sekali menyepak. Dah. Dia sama-sama nak tunggu kehancuran dua kumpulan ni. Semakin berpecah, mereka akan lemah. Semakin orang lemah, semakin kita dapat kuasai mereka. Tapi bila mari Rasulullah, hak duk bergaduh elok-elok, bersatu. Ah, leceh betul. Muhammad mari, tak ada dah. Jadi mereka tak ada peluang dah. Nak jadi batu api, nak memecah belahkan kesatuan yang ada. Jadi sebab Muhammad dah menyatukan, mari kawan ni buat provokasi. Dia baca syair-syair. Orang Arab ni tak boleh lah syair-syair jenis perang ni naik semangat. Remang bulu roma. Bila belah ni Aus, belah ni Khazraj, walaupun dah bersaudara, kawan ni duk baca syair, Tok Hang dulu cabut pedang, cantah kepala Tok Hang, Tok Hang tumbuk kepala Tok Hang belah ni. Oh, semangat balik cerita lagu ni. Ada yang dah tarik pedang nak cabut daripada sarung. Sampai seorang sahabat report dekat Nabi, Nabi mari. Kawan tu lari, ya? Nabi mari tak? Provokator tu. Dia masa tu ya. Lepas tu bila orang bergaduh betul-betul, dia lari. Dia jenis ambil batu, lempak, sembunyi tangan. Aku tak tahu. Nabi mari peringat balik. Tak sedarkah? Kamu ingat kat zaman jahiliah kamu duk bergaduh buat macam-macam. Allah dah memuliakan kamu dengan Islam, mempersaudarakan kamu. Lalu mereka menyesal, berpelukan, menangis. Sebab mereka dah tersilap langkah. Kalau Nabi tak mai tadi, mungkin boleh jadi sesuatu perkara yang buruk. Bahkan lebih jauh, golongan munafikin menyamar. Menyamar jadi orang Islam. Bila menyamar jadi orang Islam, kena semayang ke tak kena semayang, tuan? Kita bukan orang Islam, tapi menyamar saja. Bila orang Islam semayang, takkan kita tak semayang? Nampak sangat menyamarnya. Jadi bila menyamar kena semayang. Kena semayang pula jemaah duduk belakang Nabi. Agak-agak boleh tahan ke tuan-tuan 5 kali sehari? Terutama semayang subuh. Kita ni jenis menyamar. Hak orang tak menyamar pun payah mari subuh, apatah lagi hak menyamar, betul tak? Kita hak betul-betul dah hak tak menyamar. Subuh memang payah dah. Ni hak menyamar kena mari semayang subuh, lagilah payah. Agak-agak berapa lama boleh tahan? Tak boleh tahan. Sekejap je. Lepas tu terbongkar kemunafikan mereka. Sebenarnya mereka tunjuk muka manis, tunjuk baik, tunjuk amal depan sahabat Islam. Balik, dia akan cerita macam-macam. Dia akan report macam-macam. Ada yang kumpulan tu mereka masuk semata-mata nak duduk dalam majlis Nabi di samping sahabat. Nabi cerita macam ni, Nabi bagi maklumat ni, Nabi informasi ni. Dia pernah ambil benda-benda tu. Balik dekat ketua-ketua mereka, Muhammad cerita apa hari ni? Muhammad bagi informasi apa hari ni? Muhammad cakap apa hari ni? Apa benda yang kita boleh dapat Muhammad cerita hari ni? Mereka ambil benda-benda tu. Ni underground-underground yang bergerak pada zaman Nabi. Semua ni tuan-tuan, kalau kita baca sirah secara biasa, dia tak ada makna. Bagi kita benda ni dah lepas. Ni zaman Nabi ni. Tapi tuan-tuan ingat, Quran baik, hadis baik, sirah Nabi Muhammad tetap segar dalam bentuk konotasi mudharib tadi. Dia panduan, dia jelas. Benda yang sama masih berlaku. Cuma pelaku dia berbeza.
Kalau dulu kafir-kafir Quraisy, kalau dulu penyembah-penyembah berhala, kalau dulu musyrikun, kalau dulu Yahudi, kalau dulu munafik, kalau dulu geng underground, benda yang sama. Hari ni ada buat kerja pun Yahudi juga, yang ada buat kerja pun Nasara juga, yang ada buat kerja pun Atheist Al-Ladidiyun juga, yang ada buat kerja Mustakbirun, manusia-manusia sombong juga. Musyrikun juga, penyembah berhala juga. Bahkan lebih jauh mungkin penyembah-penyembah setan dan iblis. Cuma bentuk berbeza. Cuma hari ini saya nak sebut dengan masa yang ada, tuan-tuan. Sebelum ni kita dah berbicara di 2-3 tempat tentang serangan pemikiran yang dilancarkan oleh musuh-musuh terhadap Islam, gerakan Islam dan sebagainya. Hari ini saya nak sebut dia punya tahapan yang dipanggil Marahil Ghazwul Fikr. Tahap-tahap yang mereka guna untuk lancarkan serangan pemikiran. Yang semalam saya tak dan habis nak sebut, waktu dah tamat. Baik, tahapan yang mereka buat berlaku dalam 3 fasa, tuan-tuan. Fasa pertama disebut Qoblal Ihtilal. Apa maksud Qoblal Ihtilal? Sebelum jatuhnya sistem khilafah. Ini bermaksud sebelum sistem khilafah jatuh, dalam masa duduk berlangsungnya sistem khilafah, mereka dah buat kerja. Nak memastikan Islam tu jatuh, Islam tu mundur, Islam tu berkubur. Dengan 3 pattern. Untuk fasa khilafah berlangsung, pertama ialah istishraq. Apa dia? Orientalis. Mereka gunakan orientalis. Yang kedua, at-tazhir, missionary, kristianisasi. Melalui perang salib dan tentera-tentera Salibai. Bermula 1096 sampai berakhir 1291. Itu dalam sejarah yang ditamatkan. Tapi tuan-tuan fikir, adakah tentera-tentera Salibai dah berakhir pada tarikh itu? Adakah tentera-tentera Salibai dah berakhir 1291? Hari ini pun masih berlangsung, tuan-tuan. Yang ketiga, apa dia? Taqti'u awsalid daulah khilafah. Memutuskan hubungan negara-negara yang bernaung di bawah khalifah supaya berlepas diri daripada sistem ini. Contoh, khalifah besar Turki Osmaniyah. Negara-negara di bawah naungan dia tu banyak. Jadi mereka masuk, mereka racun, mereka cucuk supaya negara-negara ini berlepas diri di bawah naungan khalifah. Tak payah duduklah bawah Turki. Ani tak payahlah, ani tak payah. Suruh masing-masing keluar. Itu peranan awal yang banyak dimainkan oleh Rothschild, yang dimainkan oleh Yahudi, yang dimainkan oleh Danumah. Danumah bahasa Arab yang disebut satu pakatan secret society Don Mayer. Baik, tu fasa yang pertama. Lepas tu fasa fi marhalatil ihtilal. Saat-saat nak jatuhnya khilafah, apa yang mereka buat? Ini ada 5 pattern. Yang pertama masih kekal, orientalis tak berhenti lagi. Yang kedua pun kekal, missionary, kristianisasi tak berhenti lagi. Cuma yang ketiga, bila dah jatuh sistem-sistem khilafah ni, dah orang bercerai berlepas, projek pertama ialah apa yang mereka buat seperti yang berlaku kepada revolusi Perancis. Apa tuan-tuan yang berlaku pada revolusi Perancis? Raja Perancis dijatuhkan. Bila sistem raja dijatuhkan, sistem apa yang naik? Sistem presiden, raja kita jatuhkan. Bukan belah kita saja nak jatuhkan raja ni, mereka dah lama. Eropah dulu ada raja, tuan-tuan. Raja Belanda, Raja Sweden, Raja negara tu, Raja negara ni, semua dah hilang. Keluarga diraja, darah diraja ada, tapi kedudukan, pangkat, kekuasaan dah tak ada. Yang ada, presiden. Satu lagi, Fasluddin Anid Daulah. Apa yang berlaku kepada sistem gereja? Dulu kerajaan, sistem raja dengan gereja cukup kuat. Maksudnya raja juga mengawal agama sama seperti kita pada zaman Melaka, zaman Kedah Tua. Raja yang jaga institusi agama. Ulama-ulama dekat dengan raja, dekat dengan istana. Begitu juga yang berlaku dalam sejarah mereka. Gereja punya hubungan yang kuat dengan seorang raja. Tapi bila raja dijatuhkan,
Gereja juga sudah dipisahkan peranan dia. Tambah pula bila naiknya geng-geng Martin Luther yang berasaskan Protestan. Serang terutama isu surat indulgen, surat pengampunan besar-besaran yang mengaruk tu, akhirnya pecah. Satu Katolik, satu Protestan. Yang sebelum ni dah ada Ortodok, dah ada mazhab-mazhab yang lain pun. Tapi bila ni berlaku, sekarang fungsi gereja cuma apa? Kalau kita tengok apa paling besar pun cuma tiga. Orang pi, anak baru beranak, nak pi baptize. Yang kedua, kahwin. Yang ketiga, putus nyawa, mati, bawa keranda pi. Hak lain tak ada orang nak pi dah. Kalau hak taat tu lah, pi lah setiap kali hari Ahad, Minggu. Tapi hak utama tinggal tiga tu, fungsi tak ada dah. Sebagai penasihat kerajaan dalam agama, sebagai penaraja, sebab apa? Mereka dah pisahkan langsung agama-agama, kerajaan-kerajaan. Agama, urusan agama tak payah kacau. Kami tak kacau rohit, kami tak kacau pedri, kami tak kacau ulama. Buatlah kerja kamu. Tapi pemerintahan kami jaga. Itu yang mereka buat. Yang ketiga, yang keempat apa? Nashrul Qawmiyah. Menyebarkan fahaman nasionalisme. Dulu bawah sistem khalifah, kita tak ada nasionalisme. Semua sama. Saudara seagama, tak ada pasport nak pergi mana-mana. Terbuka, itu tanah Islam, kita bebas untuk melangkah, bebas untuk bermusafir. Bila dah pecah-pecah masing-masing, apa jadi? Kita dah dipecahkan dan dikecilkan kuasa kita. Dan dinaikkan pemimpin pula yang otak Islam atau otak sebaliknya. Tuan-tuan pun boleh faham. Sebab siapa yang caturkan, bila barat dan musuh yang caturkan, adakah mereka akan naikkan pemimpin yang berorientasikan Islamik? No. Berlatar belakangkan sekular sama seperti yang mereka mahu. Bila ini berlaku, maka akan berlakulah pemisahan pemerintahan dan agama. Yang akhirnya masing-masing diangkat tema nasionalisme yang taksub dengan semangat kenegaraan, semangat kenegerian, semangat negara masing-masing. Lepas tu diberikan pula bendera-bendera yang berbeza dah. Dulu sama aja satu. Lah ni aku bendera kala biru ada bintang, hang bendera merah ada bulan, hang ni. Dah jadi masing-masing dah. Kalau jadi apa-apa kami tak ambil tahu dah. Hang punya cerita, kami punya cerita. Dulu kita sama-sama. Divide and rule, pecah perintah tuan-tuan. Dan ini berlaku hal ini. Lepas tu yang terakhir apa dia? Isqatud daulah, jatuhkan sistem khalifah. Sistem khalifah yang terakhir jatuh bulan Mac 1924 sepenuhnya. Gerakan yang Rothschild, Don May, macam-macam. Sebenarnya mereka dah lama menyusup masuk dalam sistem pentadbiran dan pengurusan pada zaman khilafah Sultan Abdul Hamid II. Mereka menyamar jadi orang Islam. Tengok. Hak dulu zaman Nabi, munafik menyamar. Mereka menyamar jadi orang Islam. Tukar nama. Jadi orang ingat orang Islam duk kerja hari-hari dengan kita. Duk senyum hari-hari dengan kita. Duk minum kopi hari dengan kita. Rupanya kawan ni buat khianat. Tambahan pula isteri-isteri Khalifah Turkah Osmaniyah ada orang-orang Eropah. Perempuan-perempuan Mak Saleh, sebenarnya mereka dihantar sebagai spy mata-mata. Sebab tu kadang-kadang agenda-agenda sama ada bentuk-bentuk peperangan, banyak maklumat terlepas. Macam mana boleh terlepas? Sebenarnya terlepas melalui isteri-isteri mereka yang sebenarnya bertindak sebagai spy dan mata-mata bagi pihak musuh di barat. Perancangan begitu rapi tuan-tuan. Sebesar Turki Khalifah Utsmaniyah boleh jatuh. Dan kita tak nafilah ada bentuk-bentuk kelemahan, kekurangan dan kebocoran dalam sistem pentadbiran tu biasa. Tu lima. Selepas tu apa jadi? Ma ba'dal ihtilal. Apa yang mereka teruskan agenda selepas kejatuhan sistem khilafah sampai sekarang? Nombor satu, taghyir. Perubahan. Apa yang mereka nak rubah? Tiga benda mereka nak rubah. Pertama, siasi. Sistem politik. Yang kedua, ijtimai, sistem sosial. Yang ketiga, ialah apa dia tuan-tuan? Iktisadi, sistem ekonomi. Dulu kita berpolitik-politik Islam, sekarang politik
Takut nak sebut. Tak kira lah, tuan faham sendirilah politik bentuk mana. Bentuk kepartian ke bentuk mana. Tapi tuan-tuan tahu tak? Bila bentuk kepartian ni, tuan-tuan makin bersatu atau makin berpecah? Dulu ada dua. Okey lagi. Lepas tu jadi berapa? Jadi tiga. Lepas tu jadi berapa? Jadi 14. Bila jadi 14 ni makin kuat ke makin tak kuat, tuan-tuan? Sebab masing-masing bawa agenda masing-masing, bawa ideologi masing-masing, bawa kepahaman. Semua nak angkat ideologi masing-masing. Dan otomatik dalam sistem ni, kita kena kata. Kena kata apa? Kena kata kita betul, orang betul ke kita betul, orang salah. Pernah ada orang ceramah di pentas-pentas contoh politik. Oh, kami adalah kumpulan yang paling betul dan benar. Tapi kumpulan belah sana pun paling betul dan benar. Ke dia jadi lagu lain? Tak pernah dengar tak macam ni? Hatu pun betul juga. Oh, hatu pun memang bagus. Betul juga. Adakah dengar lagu tu? Tak ada. Hani yang betul. Lepas tu orang kongkang, 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 kongkang. Semua tak kena. Belah tu pun nanti ceramah sama aja. Hak dia betul, hak ni pula kongkang, kongkang. Tak kena. Lepas tu bila nak habis? Bila nak habis? Nampak tak perjaturan ni? Dari saya dah sebut hari tu, sistem ni macam main bola sepak je. Kita diberi kemerdekaan dengan sebiji bola. Habis nak main kat mana bola ni? Dah aku bagi bola merdeka ni, main kat tempat kamu lah. Padang kamu sendirilah. Dulu ada dua pasukannya. Lawanlah dua pasukan ni. Bila berlawan, kiraan kemenangan dengan kiraan gol. Siapa jaring banyak gol, dia menang. 4-3, siapa boleh menang? 4 boleh menang, 3 kalah walaupun jaring juga. Tapi ingat, referee boleh suap ke tak boleh suap? Referee yang jaga tu boleh suap. Prit! Penalti. Padahal tak kena pun kaki kawan tu. Tapi referee awal lagi, penalti. Bila kawan ni nak balas serangan, bola tak out lagi. Tak keluar lagi. Prit! Bola keluar, bola keluar. Tak nak kata apa. Berjuang banyak mana kita pun, 5-3 tetap menang 5. Itulah yang kita duk main. Lepas tu, dulu dua aja tak ada orang lain ke. Nak bagi ramai, nak bagi sedap sikit kita main, sedap sikit kita berlawan, buat tim lah. Bagus ramai sikit, ada lead sikit lah sekali. 2-10, 8-12. Duk main-main, tak berhenti. Semata-mata nak apa? Trofi kejuaraan. Tapi dalam liga ni biasalah, kadang-kadang Manchester menang. Kadang-kadang tahun depan Chelsea menang tak? Biasalah tu. Tapi hak kuat, hak gagah, lama Manchester. Berapa tahun menang nak dapat kat Chelsea balik. Lepas tu dapat kat Blackburn, sah, dapat kat City. Sah. Biasa tukar-tukar main bola kan. Sama sistem dia. Okey, bila dah pegang macam ni, apa yang akan terhasil? Dia akan membawa kepada taklim, sistem pendidikan. Dia akan bawa kepada iklam, media, informasi, mainstream. Dan dia akan bawa kepada konun. Sistem penggubalan undang-undang juga pasti akan berubah mengikut acuan perubahan tadi. Inilah yang disebut tagrib, pembaratan, westernisasi. Tuan-tuan boleh nampak tak benda-benda ni? Sebenarnya tuan-tuan dah belajar dalam sejarah sistem yang dicatur, sistem yang diatur ini. Dan bila semua ni berlangsung, pasti dia akan menukar satu demi satu. Kalau kita sebut politik, dulu politik Islam, sekarang politik dah jadi macam lain. Kalau dulu ekonomi Islam, hari ini ekonomi macam mana? Riba ada, penipuan ada, hatu ada, hani ada, hatu ada. Sengaja diada-adakan untuk melemahkan umat Islam. Untuk menjadikan umat Islam berdosa dengan benda itu. Mereka tak berhenti kaji ayat Quran. Mereka tak berhenti kaji hadis Nabi. Dari sudut ekonomi, apa yang menyebabkan manusia akan jadi sengsara? Riba. Bagaimana kita nak create, biar masuk sistem riba? Penipuan. Bagaimana kita nak create unsur penipuan masuk dalam muamalah mereka? Benda hak tak elok. Macam mana nak masuk tak elok dalam sistem ni? Senyap-senyap, sesembunyi. Mereka susukkan masuk. Dan kita ada bermualah dengan cara yang mereka hidangkan. Lepas tu bila orang sebut nak kembali kepada Islam, nak buat balik Islam, hoi, kulut, jumut, kuno lah hang ni. Tengok orang lain dah maju dengan sistem perbankan macam ni, hang tak mau ikut lah. Ada tak orang macam ni? Ada tuan-tuan. Lepas tu bila masuk bab lain pula, tarbiyah.
Dimasukkanlah sukatan-sukatan yang entah apa-apa, level entah apa-apa. Mereka masukkan menerusi jurnal, menerusi penulisan, menerusi penerbitan, menerusi buku, menerusi majalah. Sikit-sikit. Benda sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sama macam sistem media. Propaganda media barat. Hari-hari kalau manusia disogokkan dengan cerita bohong, cerita palsu, cerita menipu, hari-hari lama-lama dia jadi apa? Padahal bohong, hari-hari duk masuk benda bohong, hari-hari menipu, dia percaya benda tu. Sebab hari-hari dibohongi, dia akan percaya. Sampai kamu sendiri yang buat bohong tu tak percaya apa yang berlaku. Benda sama aja. Tak perlu buat apa tuan-tuan, perlu buat apa yang mereka buat. Maksudnya kita kena bohong. Dah, mereka hari-hari duk cerita bohong, kita kawal balik cerita apa? Cerita benar. Ustaz-ustaz tolong, da'i-da'i tolong, pendakwah-pendakwah tolong. Hari-hari mereka tabuh hak tipu, hari-hari kita up hak betul. Hari-hari mereka membohongi, hari-hari kita up kebenaran. Kawal balik. Gunakanlah benda yang sama. Dia guna YouTube, kita guna YouTube. Dia guna media ni, kita guna media ni. Jadi walaupun mereka tu teknologi, sains, orang barat buat, tapi keperluan dia kita guna untuk kebaikan. Yang jadi masalahnya, tujuan utama mereka buat tu untuk baik kita ke untuk hancur kita? Untuk hancur kita, dan kita tak nafilah hak terlepas tu. Tapi didiklah, ajarlah untuk kita menggunakan teknologi ini pada jalan yang betul. Memang bahana dia besar, benda-benda hari ini. Ada hak jadi warga TikTok, ada jadi Instagram, hak jadi tu, hak jadi macam-macam. Hak tak rajin berjoget, makcik pun berjoget dalam TikTok. Mula-mula seorang dulu makcik nak try-try lah. Lepas tu berasa tengok makcik bedah pun dah viral, makcik melah pun dah viral, makcik pun nak juga viral kan. Lepas tu rasa seronok. Bila makcik viral kan, pakcik mak pula tunjuk pula hak dia berjoget juga. Jadi makcik nak balas balik. Macam-macam berlaku, merosakkan tuan-tuan. Tapi budaya ni dah subur. Subur tak subur pun dia dah berlangsung. Cuma peringatan kita kata untuk diri kita, jaga anak-anak, jaga ahli keluarga, jaga isteri, jaga adik-beradik, jaga kaum kerabat, saudara mara yang terdekat, supaya kita terhindar daripada bentuk-bentuk fitnah seumpama ini. Jadi itulah secara rumusan mudah kita kuliah subuh. Sebab saya tengok tadi gelap tak nampak orang ni, sampai nampak luar tu kira boleh berhenti je kot. InsyaAllah saya pun sat lagi nak berkemah-kemah. Lepas tu nak balik lah, esok sekolah dah. InsyaAllah tuan-tuan kita akan berjumpa lagi. Saya mohon maaf kerana cepat sangat ke terlampau lewat saya berhenti ni. Kalau tak, oi cepatnya ustaz, patut 8:30 berhenti. Ataupun, oh lewatnya sekali kuliah subuh pukul 7 dah siap. Tak apalah mana-mana, cepat atau lambat. Saya mohon keuzuran daripada tuan-tuan sebab ada keperluan lain yang seperlu saya lunaskan dan hajatkan. InsyaAllah di lain masa, di lain ketika, mohonlah kepada Allah supaya kita diberi usia dan umur yang panjang, kesihatan tubuh badan yang baik, keteguhan pada iman, ketaatan pada peraturan dan syariat Allah. Mudah-mudahan kita digolongkan di kalangan manusia-manusia yang beriman dan soleh keseluruhannya. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawassik Allahumma rabitataha wa adim waddaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurika alladhi la yakhbu wa ashrah suduraha bifaydil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala shahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Tuan-tuan, puan-puan, sebelum saya terlupa, ni ada iklan. Tadi pengerusi sebut tentang AKS kan, Abu Khadijah Studio, tu belakang tu. Hak belakang sekali, tu hak jalan tu. Itulah Rahmat. Saudara Rahmat, itulah tuan punya AKS. Abu Khadijah Studio yang sudi datang daripada Penang bersama saya. Ni ada sedikit iklan. Saudara Rahmat, Abu Khadijah Studio ni, dia duduk dengan saya, duduk merakam ni dari 2015 lagi. Sampai akhir 2018, sampai 4 hingga 5 tahun. Dan antara rakaman yang dia buat tu dah hampir 200 lah. Tapi dia masukkan dalam MP3 140. 140 tajuk-tajuk ceramah di YouTube, durasi keseluruhan 202 jam. Kemudian dia letak dalam pen drive tu, flash disk tu, dan dia jual dengan harga RM100. RM100 tu nampak mahal, tapi bila tengok dengan jumlah kuliah tu, purata dia lebih kurang 7 kupang, 70 sen satu video. Ni bukan paksaan, bukan apa, untuk menambahkan dana semata-mata. Kalau tuan-tuan berminat untuk dapatkannya, boleh dapatkan dengan Saudara Rahmat. Seperti yang saya sebutkan tadi, 140 video, durasi masa 202 jam dengan harga RM100, purata 7 kupang, 70 sen satu video. Sekian dimaklumkan. Kalau nak dapatkan, boleh dapatkan dengan beliau. Sekian, terima kasih.